Ya, terima kasih. Makna pemotongan kue, wedding cake, merupakan suatu makna di mana pengantin memotong kue dengan sebagai simbol bahwasannya adalah kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan di tengah-tengah keluarga mereka. Jadi diharapkan nantinya bagi kedua mempelai yang sedang berbahagia ini bisa menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang makmur, sejahtera, dan penuh berkat daripada Tuhan. Mungkin itu kalau ada yang bisa disampaikan abang kami, Bang Jurnal, kira-kira apa, Bang? Dan perlu kami sampaikan, dalam pemotongan kue pengantin ini merupakan pekerjaan pertama mereka. Dalam bekerja sama, keduanya bersatu hati, saling mensupport satu sama lain sehingga apa saja yang diimpikan bisa diwujudkan. Wah, luar biasa. Tampaknya dalam pemotongan kue ini sangat bermakna, di mana mereka saling bekerja sama, memutus tali pita single mereka dan memulai kebersamaan mereka dalam menaungi alunan seluruh harmonisasi dalam keluarga, mulai dari kesusahpayahan, mulai dari kesenangan, kemewahan, itu akan mereka hadapi secara bersama-sama. Kita berharap nanti ketika para pengantin ini, Bang, memotong kuenya bisa dengan penuh sukacita, bisa dengan penuh percayaan diri, ya, tentunya sekali. Jadi kita langsung saja biar kita berikan kesempatan kepada kedua mempelai untuk bisa hadir di dekat kue tersebut untuk bisa melangsungkan pemotongan kue. Dan sambil pengantin berjalan untuk ke arah kue, perlu kami juga jelaskan kue ini ada beberapa tingkat, kalau tidak salah ada 5 tingkat. Dan perlu kami perjelaskan simbol-simbol daripada tingkat-tingkat kue ini. Perlu kami jelaskan, Bapak Ibu, bahwa tingkat pertama dan kedua itu yaitu melambangkan keduanya cinta tulus mereka, sementara simbol berikutnya adalah anak-anak dan mereka pula kesejahteraan, kesuburan. Dan kepada kedua mempelai supaya jangan grogi, supaya jangan meleset untuk pemotongan kuenya. Kelihatan pengantin laki-laki sudah mulai keringatan. Ayo, mari kita maju sama. Kita potongan kue sangat rapi dan lurus. Kita berharap ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera. Amin. Yang selalu bertahan. Selanjutnya, Bang, tunggu dulu. Masih belum selesai. Tidak afdol kalau tidak namanya saling suap. Saling suap ini adalah ungkapan rasa kasih sayang mereka.
Ayu. Tapi sebagai ungkapan terima kasih telah kurang lebih suatu menjaga, membesarkan dengan penuh kasih sayang. Suapan pertama diberikan kepada ayahnya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian masuk kepada lalu kita berangkat ke keluarga dari Abang Putra. Kita berdoa kiranya orang tua juga berbahagia dan panjang umur, bisa melihat keluarga yang baru ini menjadi keluarga yang baik dan mempunyai momongan yang banyak.